Lah, motornya? Motornya? Motornya kenapa ya? Sebentar. Motornya di mana ya? Kok Pak Tatang SE lupa? Ditarik dealer. Ditarik dealer? Apa iya ya? Tapi kayaknya enggak, Nyong. Soalnya, Pak Tatang SE belinya cash, bukan kredit. Masa ditarik dealer? Bukan kredit? Sebentar, Nyong. Dulu Pak Tatang SE belinya cash apa kredit ya? Pak Ceng, ya? Oh iya, Pak Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ceng, Pak Rusli. Cis, sebentar Cis. Sebentar. Bu Ines ada bilang ke Cis nggak kalau dia teh nggak masuk mau kemana? Nggak kasih tahu Pak Ceng. Oh iya, terima kasih ya Cisnya. Iya, kasih dulu. Saya ke ruangan saya dulunya. Silakan Pak Ceng. Hayu Mas Dosen, kita jalan-jalan. Nanti dulu atuh Nyong. Aduh. Cash apa kredit ya? Sudah, itu nanti aja dipikirinnya. Yang penting kita jalan-jalan dulu. Wah, siap Nyong. Masa dosen yang bawa ya? Boleh. Ya boleh lah masa dosen. Anggap aja seperti bawa motor masa dosen sendiri. Ampun kamu Manyong. Ya bukan atuh, ini teh motor inventaris Ciraos. Tapi beneran boleh. Wah. Terima kasih Nyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ya Allah, masa dosen ini yang belum naik ya. Ya Allah, yang ditinggalin. Ampun, kayak masa dosen. Ini yang salah, poraknya ya. Gawat. Motor inventaris dibawa kabur Tatang. Aset Ciraos dibawa Tatang. Of course, satu cati. Alhamdulillah, hasil dari TKC, door to door. Sama ya, Ai punya simpenan sedikit terkumpul juga buat ganti tiket. Oh, alhamdulillah atuh ya. Memangnya Cek Mar sudah bicara sama Bu Ines? Belum sempet. Kan Cek Ati tahu Ai teh sekarang very busy door to door. Nantilah Ai tell you kalau Ai udah ketemu sama Bu Ines. Baby. Yes, Mami. Salim. Sama Anti. Ya sudah, I back to home dulu ya. Cati, Neng Asti, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baby. Yes, Mami. Kita let's go ya. Yes, Mami. Imagine anak Mami. Cati, Tante. Yes. Ma, Bu Ines teh maksa ya? Gak mungkin atuh Bu Ines maksa. Tapi kan Tante Emar memang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tiket. Bayangin aja kalau semua orang ngebatalin gak tanggung jawab atuh. Nyariin uang dulu ya. Ih kamu tuh yang gak lucu. Kamu kali yang nyariin Mang Ule, bilang aja mau dilamar. John, ayo. PT second, Mah. Ya Allah, Mrs. Cemar ini, Mah. Tut,
Wait a second, Mom. Jumun. Oke, Mah. Kak Tuti, John harus pulang dulu ini. Tapi bukan karena John kalah ya, Kak Tuti. Ox, John, siap. John, ayo. Sedikit lagi, Mah. Kak Tuti, besok Kak Tuti harus kesini lagi. Jangan pulang. Ox, John, siap. Kak Tuti tunggu, yuk. Siap, salaman. Ayo, salaman. Ampun ini mah, John. Udah gak apa-apa, Rania. Udah kelakuan dua bocah begini. Iya, Ce. Tapi teh John-nya. Udah gak apa-apa. Kak Tuti, tunggu kedatangan John besok. Yuk, John. Kak Tuti, tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini Tuti, Ce Yoyo. Punten. Maaf ini ya, saya teh pulang dulu. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun ini mah. Kamu matut. Biarin aja moms, lucu yuk moms, liat yuk moms. Harusnya kamu bikinin aja itu mie rebusnya. Tadinya mah mau aku bikinin moms, tapi aku penasaran mau lihat sekuat apa John. Lucu yuk, lucu. Punya sahabat baru seneng ya? Iya moms, persahabatan lintas generasi. Bahasa kamu aku pinteran. Mikul tut, mikul. Wait a second moms. Ampun, kamu masak, ampun. Lu ngapa sih, Matt? Kan gua cuma kesian sama Bu Ines. Kalau kemarin gua itu nggak jadi ngelamar dia. Yang nungguin kamu mah, Juni. Ketawa lagi lu. Maaf, Babe Bos, maaf. Temen lu yang kurus mana? Adun, saya tugaskan untuk mantau Juni. Supaya tidak ada yang deketin dia. Iya. Saya minta dia jaga ketat area rumah Juni. Takut kalau ada laki-laki lain yang deketin dia. Nanti kamu nangis lagi. Ah, Kemi. Sab, kamu teh jangan seperti orang-orang ya. Yang memanfaatkan apa yang mereka punya. Seperti uang, kekuasaan, jabatan, kedekatan. Supaya bisa meloloskan atau menggolkan rencananya. Itu tidak baik, Sab. Hehehe. Gua cuma bilang sama Mpok Eros kalau gua... Ya itu yang namanya memanfaatkan kedekatan. Kamu terdekat sama ER. Nah, ER dekat sama mamanya, Bu Ines. Itu tidak baik, Sab. Kamu harus tahu itu. Dulu. Hah? Kayaknya lu agak senang banget ya. Lu cemburu ya kalau gua datang ke rumah Mpok Eros. Tenang aja, Met. Nggak bakalan Mpok Eros gua ambil dari tangan lu. Mpok Eros itu udah kayak mpok gua. Gua mah hormat sama dia, lu tenang aja jangan cemburu. Hei, sekali lagi ketawa, saya tidak kasih infak kamu. John, kamu teh jangan bikin mama malu atuh John. John lagi perang dingin sama Kak Tuti tuh mah. Perang dingin. Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. John. Iya. Ampun, saya mau sama John cek. Cek. Kok Ai jadi mikir ya Rodia? Apa si John begitu karena kelamaan diasuh sama Kang Kasdun? Apa iya begitu, Cek? Kita kan lama dinas luar. Terus anak-anak juga kan lama diasuh sama bapaknya. Tapi Valentino kan gak begitu, Cek. Valentino masih kecil. Beda sama si John. Dia makan diasuhnya sebentar sama bapaknya. Terus kan langsung Ai ambil alih. Tapi apa iya begitu, Cek? Maybe. Imaging ini, Pak Tatang.
Kang SS sama Pak Kamtip trek-trekan. Ya itu bukannya motor. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak ngeliat Masa Dosen? Masa Dosen? Maksudnya Masa Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun ya Masa Dosen.